Oh, wow. Hai, apa ada? Ada nachos, Roti, ada roti, pizza. roti, roti apa? Ini mini fresh bread, ini ada soggy green tea. Ini satu. Yang mana? Ini satu. Roti basah tak ada ya? Roti basah tuh tak ada. Sementara kita stop dulu. Oh, ini. Ini ya. Ini lagi satu. Minum nah. Juga nih dia bawa pesawatnya. Berhati-hati ketika membuka ruang penyimpanan di atas. Kita akan mendarat sebentar lagi. Sila kembali ke tempat duduk, tegakkan tempat duduk anda. Wow. Pagi-pagi sudah ada di sini kita. Para tetamu yang dihormati, kita telah mendarat di lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang. Bagi tujuan keselamatan, anda diminta untuk terus duduk. Anda boleh menggunakan telefon bimbit atau tablet dalam penerbangan atau rangkaian selular. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, KLAE 2 Kuala Lumpur, Malaysia. Kenapa aku pagi-pagi di sini? Aku pun tak tahulah kenapa ya. Jadi, apa-apa benda, jom kita pergi ke sesuatu tempat, yaitu Kota Pinang ya. Jadi, saya mau pergi ke Kota Pinang dari KLAE atau Kuala Lumpur. Harga tiket dia Rp200.000 atau setara dengan RM90, RM60-an macam itu ya. Jadi saya mulai dari depan sini. Kita akan pergi ke Pulau Pinang. Kota ketiga ya, kota ketiga terbesar di Malaysia kalau nggak salah. Jadi apa-apa benda, jom kita jalan dulu. Di sini aku menggunakan Air Asia ya. Jadi di depan bandara macet, jam. Kita masuk dulu. Oh, di luar sudah ada tempat paket-paket barang itu, bro. Pas kalian masuk sudah ada bank. Masih pagi. Siapa nenekan? Ini jam 5. Ya, jam 5 pagi. Penerbangan saya jam 7. Jadi sebentar lagi saya akan check in. Baru kita pergi ngopi atau sarapan ya. Saya nggak tahu nih mau berapa hari di Pinang ini, bro. Saya belum tahu lagi. Family Mart.
sudah nggak ada tulisan KLAE gitu kan. Wow, sangat banyak orang. Ramai. Ini orang-orang mau pergi mana nih? Ada polis, ada security. Kita lihat jadwal penerbangan kita di atas nih. Penang tuh. Singapura. 7. Habis itu kita ke kanan. Cari Air Asia. Dari pintu masuk kita ke kanan. Domestic. Check-in Air Asia ada di sini. Oke, di sini pun kalian boleh check-in. Kita akan check-in di sini dan tap paspor di sini. Ini masih loading-loading pula. Ngantri. Loading, jadi kita tunggu dulu. Kita akan tunggu dulu, soalnya orang masih ngantri ya. Kebanyakan dia punya layar itu nggak berfungsi. Satu, dua, ada dua saja. Jadi kita akan antri dulu. Oke, jadi sekarang saya sudah selesai check-in. Nah, ini kita check-in di sini. Tapi kalau kalian nggak tahu caranya check-in di counter, kalian boleh di mesin ini, kalian boleh check-in di counter sana ya. Jadi jom kita pergi dulu dan jalan. Setelah kita check-in, kalian mau ngopi ke apa? Kita penerbangan jam 7 ya. Kalau kalian mau tanya apa-apa, kalian boleh tanya di sini. Ini kalau domestik ini kita lurus sana. Ada kopi. Sini pun boleh. Tapi saya pengen makan roti-roti gini ya. Saya suka makan roti gini. Nah, kalau kalian bawa barang-barang banyak kayak gini boleh buat di sini. Oke, kita akan masuk dulu. Di sini bagasi.
Ini nanti kita akan jumpa polisi dulu atau bukan polisi, pengecekan tiket ya di sini. Nanti kita lanjut lagi setelah kita pengecekan tiket ya. Oke, jadi kita udah selesai boarding pass atau check in semua ya. So sekarang kita menuju ke pesawat yaitu Air Asia. Oke, jadi sekarang saya sudah sampai di ruangan tunggu. Ini adalah tempat kita menunggu. Cukup bersih. Dan ada tempat kita ngecas. Kalau kalian mau ngecas, ada tempat ngecas ya. Oke, di sini aku mau istirahat dulu. Ada yang lagi live TikTok. Jadi setiap tempat itu ada tempat ngecas, bro. Keren sih. Oke, buat kalian yang mau tahu dan lihat perjalanan saya ini, nanti kita lanjut lagi ya. Saya mau duduk dulu. Saya mau cari tempat ngecas ini. Ada orang semua. Ini belum rame, ini rame ini nanti nih. Halo, oke, jadi halo. Oke, siap. Oke. Zone 1, zone 2. Oke, jadi kita pergi ke Pulau Pinang dulu. Oke, jadi ini adalah pesawat Air Asia. Halo. Ini ya? Oh. Oke, jadi saya dapat bangku paling belakang dan di tengah, bro. Menyedihkan sekali saya dapat bangku. Tapi ya, berhubung saya mau coba Air Asia. Jangan sedih lah.
kita duduk aja. Oke, di sini kita dapat ada pemberitahuan ada kopi. Dear guests, the aircraft is being refueled. For your safety, please remain seated with seatbelts unfastened. Usage of electronic devices. Singapore, I love Singapore. The first officer, Mr. Lee Jae-bin, and we have a fantastic team of cabin crew today, led by senior cabin crew Miss Sui, and currently waiting for the tow truck to come and push us back out of J8, our parking bay, and we'll be departing towards Penang. Flight time today will take us about 40 minutes, where the forecast en route is generally cloudy. You can expect some bumpy rides along the way, so for your own safety, I do recommend you to have a seatbelt fastened whenever you're seated. And for now, sit back, relax, enjoy the flight. Our co-pilot, Mr. Jae-bin, will talk to you again just prior to our descent into Penang with the latest arrival information. Once again, welcome on board, and I wish you a pleasant flight with us. Thank you. Para tetamu yang dihormati, selamat datang ke penerbangan AK6114 tujuan ke Pulau Pinang. Juruterbang penerbangan ini adalah Captain Allen, dibantu oleh pembantu juruterbang Jae-bin, dan saya adalah ketua pramugari yang bertugas Sui. Oke, jadi kita sudah mulai bergerak dan meninggalkan KLAE2. Jadi ini adalah penerbangan pertama saya pergi ke Pulau Pinang atau Pinang, Malaysia. Jadi kenapa saya pergi sana, saya pun tak tahu lah kenapa ya. Saya akan pergi untuk beberapa hari di Pinang, baru kita balik ke KL. Wow, keren namanya. Maju kali dia bawa pesawatnya. Thank you.
dipadamkan. Untuk keselamatan, anda dinasihatkan memasang tali kedar semasa berada di tempat duduk. Berhati-hati ketika membuka ruang penyimpanan di atas. Terima kasih. 尊敬的乘客，安全带指示灯熄灭。为了您的安全，请在就座时系好安全带。打开客舱行李架时，请小心操作。谢谢。 Jadi sekarang kita udah di atas dan perlu kalian tahu di sini ada jualan. Hai, apa ada? Ada roti, 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 roti apa? Ini fresh bread-nya ada soli roti. Ini satu. Yang mana? Ini satu. Roti basah tak ada? Roti basah tu hari tak ada. Ha. Sementara kita stop dulu. Oh, ini. Ini ya. Ini satu. Ada Pringles, ada nachos, ada KitKat, ada cashew nut. Ya, apa ni? Okay, ini satu. Satu boleh. Satu roti satu tadi mana? Yang tadi ini ya. Ya. Okay. Okay. Jadi kita beli kue ini. Ini adalah kas Adidas ya. Berapa? Cash ya? Sudah, cash boleh. Ini apa ni? Nachos. Ini sedap ke? Biskut. Chips. Jadi avocado sauce sekali. Ini dulu lah. Nanti. Okay. Jadi harga dia murah ya. Cuma 15 ringgit saja. Kalian sudah boleh makan gak gitu. Okay. Okay, jadi di sini aku beli ini. Soalnya aku belum sarapan ya. Nanti kita makan di Penang. Kalau udah sampai, kita langsung cari sarapan atau makan. Jam 8 udah sampai di Penang ya. Ini ada kue ini. Jom kita makan dulu. Jadi setelah saya makan roti, makan apa? Jadi sebentar lagi kita akan mendarat. Para tetamu yang dihormati, kita akan mendarat sebentar lagi. Sila kembali ke tempat duduk, tegakkan tempat duduk anda, pasangkan tali kedar, kembalikan meja ke tempat yang asal dan pastikan penutup tingkap telah pun dibuka. Peranti elektronik bersaiz besar mestilah disimpan di bawah tempat duduk di hadapan atau di ruang penyimpanan di atas. Anda boleh menggunakan telefon bimbit atau tablet yang ditetapkan pada mod penerbangan sehingga pesawat mendarat. Terima kasih. Sudah ada di sini kita. Tetamu yang dihormati, kita telah mendarat di lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang. Bagi tujuan keselamatan, anda diminta untuk terus duduk. Anda boleh menggunakan telefon bimbit atau tablet dalam penerbangan atau rangkaian selular.
Berhati-hati ketika membuka ruang pimpinan di atas dan sila pastikan anda membawa semua barang peribadi anda sebelum meninggalkan pesawat. Kami berasa gembira bersama anda di sepanjang penerbangan ini dan berharap kita akan jumpa lagi. Raja Berhad, Kapten Allen dibantu oleh pembantu juruterbang Jebin serta seluruh kru kabin yang bertugas ingin mengucapkan terima kasih kerana memilih penerbangan AirAsia ke destinasi anda dan salam hormat. Jagaz, please be advised that the removal of life vests from this aircraft is a very serious offense, subject to a fine or imprisonment. Jadi kita keluar lewat belakang. Oke, jadi kita tinggalkan dulu AirAsia. Kita naik. Ini adalah AirAsia. Jadi kalau kalian mau ke KL atau mau apa dari Penang, kalian boleh menggunakan AirAsia ini. Ini AirAsia berapa ini? Tinggalkan dulu pesawat ini. Tinggi di mana yuk? Security marah. Oke, kita naik macam naik terminal pula ini. Gak ada eskalator, bro. Ya jalan sempit. Ini internasional nih ya. Wow. Kita ke atas lagi. Agak menyusahkan kalau ada penumpang orang tua, kan?
Oh, wow. Ini orang mau ke KL, kita baru sampai di Pulau Pinang, tapi kalian boleh lihat ini orang-orang yang mau pergi ke KL rame ya. Di situ pintu keluar, di situ pintu masuk ya di Bandara Pulau Pinang ini. Tidak diasingkan gitu ya. Ini saya pertama kali ini menginjakkan kaki di Bandara Pulau Pinang. Keluar dari bandara ini apa yang ada nanti kita lihat. Ada makanan, banhyang, talafia. Di sini ada restoran satu. Starbucks. Oke, langsung jumpa tempat ambil bagasi ya. Landas, bagasi. Keluar, exit. Kantor satu, stop. Sini ada bus pelancongan, ada semua. Oh.
Perasaan lu pernah deh sih ada McDonald. Oke, jadi sekarang kita udah keluar dari terminal ini. So, sangat sejuk. Bandara Penang ini sejuk dan dingin ya. Oke, jadi begitulah perjalanan saya dari KLAE 2 menuju ke Penang ini. Dari sini kayaknya saya akan naik bus ya. Busnya ada di ujung sana. Nanti kita akan buat video lain khusus untuk bus ini. Dan mungkin saya akan turun di Penang. Tapi saya akan turunnya itu pas tempat makan gitu ya. Bandara Penang nih. Sini sedikit. Naik busnya di sebelah sini. Oke, jadi sekarang saya sudah sampai di tempat nunggu bus. Ini adalah tempat kita nunggu bus. Bila kalian mau pergi kemana-mana, ada tertera di sini ya. Jadi begitulah perjalanan saya dari KL menuju ke Pulau Pinang menggunakan pesawat Air Asia. Perjalanan 1 jam saja, tiket baru Rp200.000 lah. Nggak sampai Rp100 ya. Jadi apa-apa benda, saya akan akhiri video ini sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di video berikutnya. Bye-bye.